Halo Indomax, Indo Magazines. Nah, mari kita bahas sedikit tentang SU-35 Indonesia nih bos. Saat ini kontrak pembelian 11 unit SU-35 Indonesia pun ibarat kata seperti hantu bos. Ada tapi tak pernah nampak, tak ada tapi keberadaannya masih diperpinjangkan oleh pejabat-pejabat dunia. Nah, dikutip dari sindonews.com tanggal 8 Juli 2020 kemarin, salah satu yang memperbincangkan hal ini adalah Duta Besar Rusia untuk Indonesia, yaitu Lyudmila Vorobieva. Ladies and gentlemen, selamat siang. Can you hear me? Apakah yang beliau katakan tentang SU-35 Indonesia? Nah, meskipun saat ini banyak pihak-pihak yang ragu akan kelanjutan Indonesia dengan kontrak 11 unit SU-35-nya, apalagi ditambah dengan minat Indonesia untuk meminang F-16 dan juga F-35 serta diizinkannya Indonesia oleh Amerika untuk mengakuisisi MV-22 Osprey, semakin memperkuat dugaan netizen barbar bahwa SU-35 Indonesia kemungkinan besar akan amsyong nih bos. Namun hal ini pun dibantah oleh pihak Rusia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia pun mengatakan, sejauh ini, rencana pembelian SU-35 oleh Indonesia masih berlanjut. Beliau berharap kelanjutan dari realisasi kontrak SU-35 dengan Indonesia akan segera berlanjut, bos. Vorobieva pun ditanya mengenai rencana pembelian 11 unit SU-35 yang katanya batal karena adanya ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Dan pada tanggal 8 Juli 2020 kemarin pun, beliau menegaskan bahwa ancaman sanksi bukanlah hal yang baru dan kontrak tersebut belum dibatalkan. Beliau melanjutkan lagi dan mengatakan bahwa Amerika mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap setiap negara yang membeli peralatan pertahanan dari Rusia. Tetapi sebenarnya, tidak menghalangi mitra dan teman kami untuk membeli peralatan dari Rusia yang sangat hemat biaya dan memiliki kualitas yang baik, sambungnya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian para netizen yang barbar dan budiman? Mungkin banyak di antara kita yang kesabarannya sudah habis nih menunggu kedatangan 11 unit burung baja dari Rusia ini terbang menjaga langit Indonesia. Namun apa mau dikata bos? Kita tunggu saja. Menurut kalian, burung baja manakah yang akan duluan datang ke Indonesia? Apakah SU-35? Apakah F-16 atau F-35? Rafale dari Perancis? Atau malah nggak ada yang datang nih? Wah, sengkerot juga nih bos kalau nggak ada yang datang. Nah, jangan lupa komentar dan subscribe Indomax, Indo Magazines.